PT KAI menggandeng puluhan pegiat media sosial untuk lebih mengenalkan kereta api Belambangan Express tujuan Semarang-Banyuwangi melalui kegiatan Traveling by Train. Selain mengenalkan kereta api Belambangan Express, para pegiat media sosial juga diharapkan dapat mengenalkan potensi wisata Banyuwangi yang selama ini belum terekspos sehingga akan berdampak pada peningkatan pariwisata dari Semarang ke Banyuwangi dan kereta api sebagai transportasinya. Pemilihan Kabupaten Banyuwangi menjadi tujuan Traveling by Train tahun 2023 karena Banyuwangi saat ini telah menjadi sebuah kabupaten yang berkembang dan banyak destinasi wisatanya. Kepala PT KAI Daop 4 Semarang Wisnu Pramudio mengatakan, kereta api Belambangan Express cukup diminati oleh para calon penumpang dengan okupansi rata-rata 70% per hari. Kita mengenalkan kereta api khususnya Belambangan Express ya dari Semarang menuju Banyuwangi. Tujuannya tadi kita eksplor daerah wisata, harapannya nggak cuma Banyuwangi, tapi orang Banyuwangi, orang Jawa Timur itu bisa menuju ke Jawa Tengah atau ke Semarang. Artinya secara pergerakan pariwisata itu bisa semakin tumbuh dan sesuai dengan harapan pemerintah, terutama dari sisi ekonomi ini masih bisa ditekan turun dari meningkatnya kunjungan wisata dari Nusantara. Diharapkan dengan kegiatan ini, ketertarikan masyarakat untuk melakukan traveling di Pulau Jawa menggunakan kereta api semakin meningkat. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.